ini merupakan salah satu bukti kesuksesan. Dan event fun bike hari ulang tahun Aceh Timur ke-63 tahun diwarnai guyuran hujan. Meski demikian, antusiasme peserta tidak surut, ditandai saat diangkatnya bendera start oleh Bupati Aceh Timur Hasballah. Peserta melalui rute yang telah ditentukan dan kembali finish ke posisi awal di kompleks perkantoran Pemkab Aceh Timur Idiraya. Sementara itu, penarikan door prize dilakukan bertahap dengan ragam hadiah yang dipersiapkan. Untuk hadiah utama yakni 3 unit sepeda motor menjadi milik 2 warga Idiraya, Susi Rahmadani dan Muklis. Sedangkan satu lainnya menjadi milik Abdul Munir, ASN di Kesbangpol Aceh Timur. Selain fun bike, HUT Aceh Timur kali ini juga dimeriahkan dengan aksi penanaman 10.000 pohon menghias kantor OPD, gotong royong massal, kontes motor modifikasi, dan donor darah. Dari Idiraya, Seni Hendri, Serambi On TV.